Sejumlah relawan dari barisan relawan Akal Sehat dan alumni Universitas Bung Hatta mendeklarasikan dukungan pemenangan paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 di Markas Pemenangan Timnas Amin Jakarta Pusat. Sejumlah relawan dari barisan relawan Akal Sehat dan alumni Universitas Bung Hatta mendeklarasikan dukungan pemenangan paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 di Markas Pemenangan Timnas Amin Jakarta Pusat Selasa 30 Januari. Deklarasi tersebut diterima oleh Deputi Relawan dan Partisipasi Publik Timnas Amin, Bambang Sutejo. Bambang meminta para relawan untuk terus berusaha demi memenangkan Anies Muhaimin. Jadi tolong jangan diremehkan kerja kecil kita. Kerja kecil kita, siapa tahu itu menjadi salah satu saluran rahmatnya Allah untuk kemenangan Anies Muhaimin. Oleh karena itu, mari kita ikhlas. Pertama, ikhlas untuk kemenangan Anies Muhaimin, berarti untuk kemenangan negeri kita ini. Hingga hari ini, Timnas Amin menyampaikan sudah ada 1.165 relawan yang bergabung dalam Simpul Besar Amin. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan.